Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari tim Android Xiaomiu Xiaomolec akan menjelaskan cara membuat Hello World pada Android programming, dan berikut ini caranya. Kita klik buka dulu Eclipse. Kita klik File, New, File, New. Pilih Order, pilih Android. Sini kita memilih Android Application Project. Klik Next. Aplikasi name kita beri saja Hello. Ini biarkan saja. Kita coba di Android 2.3. Pilih Android 2.3.3. Habis 10. Ini biarkan saja Android 2.2.2. Klik Next. Ini terserah, bisa memilih ini atau ini, terserah. Kita klik Next. Di sini kita memilih blank activity saja. Klik Next. Ini finish. Ketika kita baru membuat project, di sini langsung muncul Hello World, dan ini Hello World ini menggunakan XML. Berikut kode XML-nya. Activity main XML. Nah, ini sudah XML. Coba kita running. Klik running ini atau yang ini, sama saja. Run as Android application. Kita tunggu. Di sini kita sudah tampilkan Hello World pada emulator. Kita coba untuk menampilkan Hello World dengan menggunakan netcoding dan nama lain. Ini untuk biasanya kalau menggunakan XML ini biasanya disebut soft coding. Kita coba sekarang menggunakan netcoding. Kita kembali saja ini. Kita ambil mesh. Di sini kita source ini main activity yang di sini hapus saja, udah nggak apa-apa ini soalnya sudah tidak menggunakan XML. Ini klik kali. Nah, di sini ini kita hapus saja. Nah, di sini ini kita hapus saja dulu. Pertama-tama kita ketik text view karena kita menggunakan text view untuk menampilkan Hello World. Text view, enter, TV sama dengan new text view this titik koma. Setelah itu kita buat tv.set text. Kita di sini, nah di sini adalah kita ada mengisi Hello World atau terserah. Kita coba dengan Hello World saja. Hello World, Hello World titik koma. Setelah itu enter. Kita tampilkan text view ini caranya dengan set content view
Ini kita di sini kita memanggil TV ini. Titik koma. Kita coba running di emulator. Save dulu. Waktu di running. Yes. Nah, ini adalah tampilan Hello World pada cara dengan cara hard coding. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.